Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Piala Menpora mulai memasuki pekan kedua. Setelah kejutan-kejutan menarik hadir di pertandingan pekan pertama, akankah pekan kedua ini juga menyuguhkan pertandingan yang menarik untuk ditonton? Tim-tim yang berada di grup A sendiri sudah bermain di pekan kedua ini dengan hasil kemenangan untuk PSIS dan Barito Putra. Dan untuk grup B sendiri akan bermain di hari Sabtu 27 Maret 2021. Dan pada hari Minggu ini, 28 Maret 2021, Piala Menpora akan menyuguhkan pertandingan antara tim yang berada di grup C, di mana salah satunya akan ada Persebaya Surabaya melawan Madura United. Dan kali ini Football Time akan membahas persiapan kedua tim jelang pertandingan pekan kedua Piala Menpora 2021. Yang pertama ada Persebaya Surabaya. Setelah sukses membungkam Persik Kediri meski hanya bermain 10 pemain, Persebaya bakal kembali bermain melawan tim asal Jawa Timur lainnya yaitu Madura United. Jelang laga melawan Madura United, terdapat dua update skuad Persebaya berikut ini. Yang pertama adalah pemain Persebaya tidak ada yang cedera. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, memastikan pemainnya tidak ada yang mengalami cedera setelah melakoni laga perdana grup C Piala Menpora 2021 melawan Persik Kediri. Meski berjalan cukup keras, laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung itu, Bajul Ijo menang dengan skor 2-1. Terbukti beberapa pemain Bajul Ijo harus diganti karena gangguan kebugaran. Seperti M. Hidayat yang harus ditarik keluar dengan tandu kemudian digantikan oleh M. Kamaludin pada menit 85. Update skuad yang kedua adalah mengenai kepastian kondisi Arif Satria. Seperti diketahui, Arif Satria memang masih belum dalam kondisi 100% fit saat dibawa Persebaya Surabaya ke Bandung. Akibatnya, pemain yang berposisi sebagai bek tersebut tak bisa tampil di laga perdana lawan Persik Kediri pada Selasa 23 Maret 2021 lalu. Mengenai update terbaru Arif Satria, pelatih Aji Santoso masih belum mengambil keputusan apakah bek 24 tahun tersebut sudah siap saat melawan Madura United. Arif masih kami lihat di latihan besok pagi, ungkap Aji Santoso saat dikonfirmasi. Jika Arif akhirnya belum bisa dimainkan, Persebaya Surabaya benar-benar mengalami krisis lini belakang. Satu center back lain, Rizky Ridho, dipastikan absen. Penyebabnya, pemain berusia 19 tahun itu mendapat kartu merah saat melawan Persik Kediri. Kini, Persebaya Surabaya harus mencari pengganti untuk menjadi rekan duet Rahmat Irianto di jantung pertahanan. Rizky Ridho sendiri termasuk pemain yang mempunyai peran cukup vital di lini pertahanan Persebaya. Sejak debut dengan tim senior, jebolan klub internal tersebut kerap mendapat kepercayaan dari Aji Santoso. Stok stopper yang dimiliki Persebaya sebenarnya juga tak sedikit. Masih ada Muhammad Saipudin yang belum dimainkan di turnamen pramusim ini. Selain itu, Adi Setiawan yang notabene gelandang juga masih diturunkan sebagai bek. Jadi siapakah yang akan menggantikan Rizky Ridho untuk menemani Rahmat Irianto di posisi bek tengah dalam derby Suramadu nanti? Kita saksikan bersama pada pertandingan nanti. Yang kedua ada Madura United. Di sisi lain ada Madura United yang juga melakukan persiapan jelang laga menghadapi Persebaya Surabaya. Setelah mengalahkan PSS Sleman pada laga pertama grup C Piala Menpora, Madura United langsung menata pertandingan kedua. Laskar Sampai Kerap akan menghadapi Persebaya Surabaya pada Minggu 28 Maret 2021. Sebelum menghadapi Persebaya, Madura United terus mengeber persiapan. Salah satunya adalah dengan berupaya membangun chemistry antar pemain. Dengan harapan mereka bisa semakin padu. Kita terus berusaha membangun chemistry antar pemain yang baru bergabung dengan pemain lama, kata pelatih Madura United Rahmat Darmawan. Itu terus kami lakukan dengan intensif, tapi memang gak mudah. Tapi dari hari ke hari, pengertian itu harus terus semakin bertambah, imbuhnya. Sejauh ini, menurut pelatih yang akrab disapa RD tersebut, chemistry yang terbangun antar pemain masih jauh dari kata ideal. Namun, ia cukup puas dengan semangat yang ditunjukkan anak asuhnya. Saya puasnya adalah pada motivasi mereka, kemauan mereka. Tapi kalau dikatakan sudah tepat, saya akan menjawab belum. Ex-pelatih Persija Jakarta itu menambahkan. Tapi kalau bagaimana mereka berusaha untuk memperoleh chemistry dalam sebuah tim, bermain dengan satu ritme yang baik. Kemudian satu irama permainan yang benar itu masih akan kami dapatkan di banyak pertandingan.
pungkasnya. Nah, itulah persiapan yang dilakukan kedua tim jelang laga kedua di Piala Menpora 2021. Kedua tim berupaya melakukan yang terbaik guna membawa pulang 3 poin. Sampai jumpa di informasi-informasi Piala Menpora lainnya dan salam olahraga.